Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya ada dalam 10 keping kecil potongan ayam. Saya cadang nak gorengnya dengan madu ataupun ayam goreng madu. Bahan-bahan lain adalah kunyit hidup, halia, bawang putih, bawang merah, sebatang serai, satu sudu kecil garam, sedikit air, dua sudu makan kicap manis dan satu sudu makan madu lebah. Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, halia bolehlah di blender atau dikisar, tambahkan dengan sedikit air. Jika ditumbuk, bahan-bahan ini tidak memerlukan air. Serai pula akan saya potong-potong dan saya ketuk-ketuk manja. Mula-mula kita nak gaulkan daging ayam ini dengan kesemua bahan. Mula-mula saya gaulkan dengan garam. Kemudian saya masukkan bahan-bahan yang telah saya tumbuk. Gaul hingga semuanya sebati elok. Kemudian saya masukkan 2 sudu makan kicap manis dan 1 sudu makan madu lebah. Gaul ke semua bahan-bahan ini sehingga sebati bersama ayam. Kemudian saya tambahkan sedikit air. Gaul lagi sebati dan akhirnya saya akan perap atau saya rehatkan bahan-bahan ini bersama ayam selama sekurang-kurangnya 30 minit. Setelah lebih 30 minit, saya panaskan minyak. Kemudian saya akan gorengkan ayam-ayam ini dengan nyalaan api yang sederhana. Awas ya puan-puan, kita gunakan madu yang manis. Ia akan cepat menyebabkan ayam kita menjadi kehitaman. Jadi nyalakan api yang kecil atau sederhana sahaja. Alih-alihkan ayam hingga masak. Warna ayam pun dah bertukar. Kuning keemasan, dah nak masak ni. Sekarang dah masak pun, bolehlah kita angkat dan toskan. Dah siap menu ringkas hari ini, namun boleh dijadikan lauk yang sungguh enak. Ianya amat digemari oleh kanak-kanak. Setakat ini dulu perkongsian menu masakan saya pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi.